Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, today we are going to continue our meeting or our study. So today we are going to study about simple present tense after the mid test. So please, see this video. And try to be focused. Firstly, before we continue our study, it's better for student to check the attendance list in SHAM, okay? Jadi saya harap semua sebelum kita lanjut ke materi hari ini, alangkah baiknya mahasiswa untuk mengecek kehadirannya di SHAM, okay? Jadi pas saat mahasiswa melihat ini, SHAM, okay, daftar hadir di SHAM, okay, sudah diisi. Oke, jadi materi kita hari ini adalah membahas mengenai simple present tense, mulai dari bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya, dan apa fungsi dan kegunaannya. Ya, dan macam-macam penggunaannya. Ya, silahkan dilihat. Oke, di langsung saja, jadi simple present tense itu kita mulai dengan definisi. Ya, definisi simple present tense, bagaimana yang dilihat di slide itu, definisi simple present tense itu kalau Anda lihat ini secara terminologi itu, simple itu kalau secara kita translate atau terjemahkan itu, simple itu artinya sederhana, present itu sekarang, tense itu pola atau bentuk. Jadi kalau misalnya kita ingin definisikan itu, biasanya kalau bahasa Inggris itu kita jelaskannya dari belakang ke depan. Ya. Jadi, didefinisikan sebagai suatu bentuk atau pola kalimat sederhana yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa sekarang secara sederhana, ya. Atau suatu bentuk atau pola yang Anda lihat di sini, ya, suatu bentuk atau pola, ya, sederhana yang digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa sekarang. Jadi sekarang itu, dari nanti kita melihat itu kalimat simple present itu bagaimana cara membuatnya dan berapa jenisnya dan juga untuk apa digunakan. Ya, silahkan dilihat. Nah, kita lanjut. Untuk jenis simple present tense berdasarkan bentuknya itu ada dua. Ya, ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Nah, sekarang kita lihat yang kalimat nominal. Mengapa disebut kalimat nominal? Karena dalam kalimat itu tidak ada kata kerja atau disebut juga dengan kalimat dengan non kata kerja. Jadi dalam misalnya kita buat kalimat, kan biasanya kalimat itu ada subject and verb. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subject dan predikat. Ya. Jadi ada kalau ada subjeknya harus ada verbnya. Kalau nah, di sini tidak ada kata kerja, jadi yang kita gunakan adalah auxiliary. Auxiliary verb, kata kerja bantu. Jadi pernah kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai penggunaan verb be atau to be itu. Jadi ini yang sekarang kita gunakan. Ya, S itu sebagai subjek, auxiliary kata kerja bantu, kemudian complement itu pelengkap. Complement di sini misalnya objek ataupun kata keterangan, baik itu kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat. Ya, atau kata keterangan yang lain. Nah, kalau Anda bisa lihat di contoh di sini itu tidak ada kata kerja. Kata kerja itu misalnya dia katakan ada run, ya, ada makan. Nah, di sini tidak ada. Jadi subjeknya itu she, auxiliary verb-nya itu is. Nah, kemudian ada complement pelengkap. Makanya disebut dengan kalimat nominal. Dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, ya. Ya, tidak ada kata kerja. Jadi yang ada hanya adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu atau to be. Ini ada. She is a student. Ya. Kemudian kalau misalnya perubahan bentuk dari positif, negatif, dan interrogatif itu sebenarnya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya pada saat kita belajar verb be dan yes no question perubahannya. Jadi ini juga sama. Kalau dia she itu to be-nya is, ya auxiliary verb-nya is. Kemudian kita pakai not, itu artinya negatif, ya. Kemudian
interrogatif kalau dia bertanya yes no question ini. Itu pun sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi intinya kalau kalimat nominal itu kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Kalau saya rasa ini semua mahasiswa sudah paham. Ya. Contoh lain misalnya kalau kita katakan he is in the swimming pool misalnya, dia ada di kolam renang. Tapi to be yang digunakan di sini adalah to be present karena kalimat yang kita gunakan adalah simple present tense. Beda kalau misalnya yang lalu kita sebutkan, kalau misalnya kita katakan she was a student, dia dulu seorang student. Nah, itu sebenarnya sama ini, artinya cuman dia menggunakan bentuknya simple past tense. Kalau ini simple present tense. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini, nah ini sebenarnya yang intent yang fokus kita pelajari karena ada beberapa perubahan di sini. Untuk kalimat verbalnya, ya, kalau yang pertama tadi adalah kalimat nominal. Ya, kalau kalimat verbalnya itu kalimat yang setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja. Jadi dalam namanya saja verbal berarti di dalamnya ada kata kerja atau verb. Ya. Kalau kita lihat formulanya subjek ya plus kata kerja bentuk pertama, ingat ini. Jadi yang kita tulis itu kata kerja bentuk pertama yang nantinya itu kadang akan ditambahkan s dan juga kadang akan ditambahkan es kemudian plus complement ya ditambahkan complement. Jadi kalau di kalimat verbalnya itu kita fokus ke ini kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s atau es, kapan kita tambahkan s dan kapan juga ditambahkan es ya. Nah, Anda bisa lihat di sini subjeknya kata kerja bentuk pertama kadang ditambah s atau es. Kemudian C-nya complement atau pelengkap. Nah, kalau Anda lihat di contoh itu, sebentar itu di slide berikutnya itu saya akan jelaskan kata kerja mana yang ditambah s atau es. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini contoh kalimat verbal. Misalnya dikatakan I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Ini bentuknya positif. He lives in Jakarta. Nah, di sini sudah masuk. Dia tambahkan s ya karena subjeknya he. Ya, sama ya waktu kemarin waktu kita buat yes no question. Positifnya juga ini he lives in Jakarta. Kemudian I don't live in Bandung untuk bentuk negatifnya. Kemudian she doesn't live ya ini juga karena ada does di sini juga ini sudah tidak pakai s menjadi she doesn't live in Bandung negatif. Kalau yes no questionnya does he work ya dibalik ke depan dibawa ke depan. Kemudian kalau WS questionnya juga kita sudah pelajari sebelumnya itu WS question itu menjadi where does she play ya. Mereka di mana mereka bermain. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu kita nah ini. Intens kita lihat di sini ya. Rumus kalimat verbal dalam simple present tense, ya. Rumusnya itu, nah ini kapan kita tambahkan s dan kapan kita tambahkan ya, ES. Ya, nah. Tapi kita lihat dulu yang pertama. Kalau subjeknya I itu I atau you, kemudian they, we atau plural subject artinya subjeknya itu jamak atau lebih dari satu orang, maka kata kerja bentuk pertamanya itu tidak ditambahkan apa-apa. Ya, tidak ditambahkan apa-apa. Kalau subjeknya I, you, they, we. Kemudian plural subject atau kata atau subjek jamak ya apabila lebih dari satu orang makanya kata kerja bentuk pertanyaan pertamanya itu tetap seperti itu tidak ditambahkan apa-apa ya. Kemudian selanjutnya kalau subjeknya he, she atau it atau singular subject atau dia katakan singular subject atau subjeknya itu tunggal
misalnya cuma satu orang, dia sebutkan cuma nama, misalnya Ali, maka kata kerjanya ditambahkan S atau ES, ya. Tambahkan S atau ES. Kemudian komplementnya itu kata keterangan. Kalau yang tadi itu kata komplementnya adalah noun kemudian adjective. Ya. Jadi kalau misalnya subjeknya he, kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan S atau S. Kemudian kalau subjeknya she itu tambahkan juga S, ya, sama dengan it dengan singular subject. Ini hanya khusus untuk simple present tense, ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini. Jika kita membuat kalimat dengan subjek, ya, jadi dibaca dulu yang di atas. Jika kita membuat kalimat dengan subjek, kata ganti orang ketiga, siapa yang tadi itu he, she, it, ya, he, she, it. Jadi, kita apabila subjeknya itu adalah ini, he, she, it, atau singular subject atau orang yang tadi cuma satu orang, terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambahkan S atau ES di bagian belakang. Nah, contohnya Anda bisa lihat di slide itu. Kalau akhiran kata itu SH, contohnya was, ini was, maka dia ditambahkan ES. Ya. Kalau akhiran kata kerja bentuk pertamanya itu CH, contohnya catch, ya, kata kerja, ya, maka ditambahkan ES menjadi catches, ya. Kemudian lanjut, kalau di akhirannya S seperti class menjadi classes, ya. Kemudian Z menjadi bases, ya, penambahan X menjadi fixes, ya. Ini semua kata akhiran kata kerja. Kemudian ada perubahan menjadi IES, ya. Kemudian ada perubahan menjadi IES. Misalnya, contohnya study. Study kan kalau tulis itu, study itu akhirannya Y. Maka apabila sebuah kata kerja itu yang akhirannya Y, tapi sebelum itu ada konsonan plus Y, maka kata kerja itu berubah menjadi studies. Ya. Kemudian lanjut. Kalau udah ada akhiran verb, ya, contohnya bys itu didahului dengan vokal, kemudian y, makanya hanya ditambahkan s menjadi bys. Ya, tidak semua akhirannya itu dituliskan es, tidak. Kita lihat saja aturannya. Kalau dia vokal plus y itu cuma ditambahkan s saja. Kemudian kalau akhiran o itu, ya, ditambahkan s atau es. Ya, videos dengan potatoes. Ya. Kadang hanya ditambahkan S saja, kadang ditambahkan ES. Ya. Ya, Anda bisa lihat di sini, Ali catches the ball itu catch tambah S, kemudian she studies English, study ES menjadi studies. Karena studinya di sini, dia huruf konsonan dulu, ada huruf, ya, harap, ada huruf D di sini, kemudian Y, ya, tambah S menjadi studies. Oke. Okay. Ya, jadi itu aturan-aturan dalam menulis kata kerja. Ya, apabila, ya, ingat hanya berlaku apabila subjeknya itu orang kata ganti orang ketiga yang ini, he, she, it. Ya, hanya berlaku apabila subjeknya itu he, she atau it ataupun nama orang yang hanya terdiri dari satu orang. Dan apabila dia menggunakan simple present tense. Ya. Itu aturan yang berlaku untuk kata kerjanya. Nah, ini time signal. Penunjuk waktu yang sering digunakan dalam membuat kalimat simple present tense. Tanda waktu atau time signal yang sering digunakan dalam bentuk simple present tense ini adalah adverb of time, keterangan waktu, dan adverb of frequency, keterangan perulangan. Ya, jadi kalau misalnya adverb of time itu biasa yang kita gunakan itu misalnya every day, setiap hari, every week, ya. Kemudian every month. Ya, kemudian every year, every each, in the morning, at 7, ini kalau menyalakan jam, once atau twice a day, sekali dua kali sehari, here, there, di sini, di sana, kemudian
Ada catatan kalau kita gunakan adverb of time. Apa itu? Adverb of time ini banyak diletakkan atau biasanya digunakan di awal atau di akhir kalimat. Misalnya kita katakan here, di dalam kalimat here she always study misalnya. Jadi di sini dia biasanya belajar. Kalau di akhir misalnya kita katakan he comes to my home every day. Jadi dia datang ke rumahku setiap hari. Jadi itu contoh kalimatnya. Jadi kalau kita gunakan adverb of time itu biasanya diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Ya, di awal atau di akhir kalimat. Ya, oke. Nah ini adverb of frequency, perulangan. Jadi kadang ada kita ketemukan dalam kalimat itu ada kata always, selalu, ada as a rule, lazimnya ever, ever atau ever. Seldom, often, ini bukan often tapi dibaca often. Kemudian nowadays, once in a while, sometimes, frequently, generally, commonly, kemudian normally. Kemudian juga ada catatannya itu adverb of frequency itu ya, di sini sering diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be. Jadi kalau dalam kalimat itu ada to be itu biasanya diletakkan setelah to be atau sebelum kata kerja. Ya. Nanti kita lihat di contoh. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi simple present tense dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya kalimat simple present tense dalam sebuah kalimat itu digunakan yang pertama untuk general truth. Ya, untuk menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Ini misalnya kita ingin mengungkapkan sebuah kebenaran yang sudah tidak bisa diubah atau memang sudah begitu adanya, makanya kita gunakan simple present tense. Makanya itu kegunaan simple present tense. Kalimat atau fungsi simple present tense itu biasanya juga digunakan untuk repeated action atau menunjukkan aktivitas sehari-hari atau daily activity orang biasanya katakan daily activity atau kegiatan sehari-hari. Kita gunakan simple present tense. Selanjutnya itu biasanya digunakan untuk express feeling or emotion. Digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Kemudian ada juga the schedule event, membicarakan acara dalam waktu dekat. Kemudian command atau instruction, menyatakan perintah atau instruksi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Nah, yang pertama itu untuk general truth, menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak, ya. Ya, jadi fungsi simple present tense yang pertama itu digunakan untuk general truth, menyatakan kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Contohnya ini, contoh yang pertama itu dia katakan the earth revolves around the sun, ya. Dia tambahkan s di sini, revolves tanpa s. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Jadi itu sudah kebenaran. Jadi itu sudah dalam ilmu pengetahuan sudah jelas itu terjadi, maka itu adalah suatu kebenaran mutlak. Ya. Nah, sekarang yang kedua itu dia katakan the sun rises from the east. Jadi matahari terbit dari sebelah timur. Ya. Jadi itu memang sudah sebuah kebenaran umum. Sudah kebenaran mutlak, tidak bisa dibantah lagi kecuali kalau misalnya mau kiamat nanti itu ya balik. Tapi kan itu kita tidak tahu kapan. Ya. Ini menyatakan sebuah kebenaran. Kemudian lanjut. Nah, fungsi yang kedua itu untuk repeated action, menunjukkan aktivitas sehari-hari atau daily activity. Jadi kalau misalnya kita disuruh membuat menceritakan our daily activities, maka kita gunakan tenses-nya itu simple present tense. Nah, sekarang kita lihat di contoh. Misalnya dia katakan, we go to school by bus every morning. Kami pergi ke sekolah itu menggunakan bus setiap pagi. Jadi ini sudah artinya setiap pagi itu selama hari sekolah mereka gunakan bus untuk pergi ke sekolah. Jadi artinya daily activity-nya itu mereka gunakan ini ke sekolah menggunakan bus. Kemudian yang contoh yang selanjutnya, Ali brushes his teeth before he goes to bed. Jadi Ali menyikat giginya sebelum mereka
Nah, dia pergi tidur. Jadi ingat, Ali di sini, kata kerja bentuk pertama sebenarnya ini adalah brush. Tapi kan ada akhiran di kata kerjanya itu ada akhiran S dengan H, makanya ditambahkan S. Jadi Ali brushes. Ya. We go di sini tidak ditambahkan apa-apa karena dia subjeknya adalah we go. Ya. Kemudian I play, play-nya tidak ditambahkan apa karena subjeknya ini I. Kemudian my sister, nah ini ditambahkan S go-nya karena my sister itu cuma menandakan cuma satu orang, ya. Makanya ini ditambahkan menjadi berubah menjadi goes. Kecuali kalau di sini sisternya ada S-nya, jadi my sisters menjelaskan banyak saudara perempuannya, menjadi di sini tinggal go saja, ya. My sister goes, ya. Kalau kalau banyak jadi my sisters go saja. Tapi karena di sini hanya menjelaskan cuma satu orang saja, makanya menjadi my sister goes, ya. Sailing at the weekend. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu simple present tense juga digunakan untuk express feeling or emotion, mengekspresikan perasaan atau emosi. Ya, kita belajar contoh di situ untuk mengekspresikan perasaan atau feelings itu dia katakan I'm sad to hear your bad news. Aku sedih. I am sad. Ya, ini nominal ya, dia pakai to be. I am sad. Kemudian emotion itu I always thankful. Ya, dia gunakan I, kemudian ini ada adverb of frequency, always, selalu, thankful. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Simple present itu digunakan juga untuk mendeskripsikan the schedule event, membicarakan acara dalam waktu depan, dekat. Nah, di situ ada catatannya biasanya, ya. Biasanya digunakan untuk menjelaskan jadwal transportasi, ya. Jadi kalau misalnya ya ada event itu biasanya dia digunakan untuk menjelaskan jadwal transportasi. Contohnya itu dia katakan the train departs at 8 a.m. Kereta berangkat jam 8 pagi. Ya, ini biasanya menjelaskan mendeskripsikan jadwal transportasi, baik itu bus, kereta api, pesawat, makanya kita gunakan ini simple present tense dalam description the schedule event. Kemudian lanjut ada command, sorry kekurangan and di sini seharusnya command atau instruction, menyatakan perintah atau instruksi. Contohnya di situ Anda bisa lihat draw pattern or use fingerprint to unlock. Jadi ini ada perintah di sini, kita disuruh gambar pola gunakan sidik jari. Ya. Biasanya juga itu biasanya dipasang di biasanya di tempat-tempat umum itu ada himbauan. Nah, itu biasanya dia gunakan juga simple present. Draw pattern or use fingerprint to unlock. Kemudian contoh yang kedua, pour the juice into the cup. Tuang jusnya ke dalam cangkir. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk memerintah, itu kita gunakan ini simple present tense. Lanjut. Nah, ini sesi terakhir dalam penjelasan materi hari ini. Jadi, Anda bisa cek kembali di sum OK-nya untuk mengerjakan kuis ini. Jadi, yang dikerjakan di sum OK nanti itu yang pertama adalah yang paling awal Anda harus kerjakan adalah itu mengisi daftar hadir yang ada di sum OK, kemudian membaca materi yang masih ada di sum OK. Kalau ada yang mau baca atau skip saja boleh. Karena sudah saya terangkan di sini, kemudian yang selanjutnya itu ada kuis. Iya, di bagian terakhir di pertemuan yang ke-9 itu ada kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, jadi di kuis itu silahkan dikerjakan, ada bentuk pilihan dan ada isian. Ya, kalau ini yang ini bagian ini biasanya ya bentuknya pilihan, kemudian yang ini itu harus di rewrite atau ditulis kembali dengan ini. Di akhir sebenarnya itu ada nanti check answer, jadi Anda bisa mengecek apakah jawabannya sudah benar atau belum. Nah, kalau masih kalau ada yang salah silahkan di refresh saja kemudian diulangi sampai betul semua jawabannya. Jadi sangat penting bagi mahasiswa untuk mengecek
sendiri apakah sudah betul cara mengerjakannya atau tidak. Jadi quiz itu sebenarnya sangat membantu kita dalam mereview pemahaman kita terhadap materi yang diberikan, baik itu pada saat face to face dengan dosen maupun pada saat Anda istirahat. Jadi quiz ini kapanpun kalau kalian ada dalam waktu senggang, silahkan dibuka kembali untuk refresh your mind. Karena sebagai kisi-kisi juga untuk finalnya nanti, bahan finalnya itu, semua soalnya itu saya biasanya kebanyakan saya akan ambil dari quiz. Jadi coba refresh your mind about the material itu, makanya itu kegunaannya quiz. Okay. Sekian untuk presentasi saya mengenai materi hari ini. Saya harap mahasiswa memperhatikan materi yang saya berikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang masih ada kendala atau ada kendala dalam belajar, silahkan disampaikan ke grup WA masing-masing, ke grup WA yang sudah kita buat, ya, grup WA khusus mata kuliah bahasa Inggris yang telah kita buat, dan kita akan berdiskusi di dalam. Jadi saya harap kalau mahasiswa mempunyai pertanyaan, silahkan tulis saja di grup WA, ya. Sekali lagi, saya harap mahasiswa melakukan instruksi yang diberikan, baik itu melalui Syah Oke maupun melalui grup WA mata kuliah bahasa Inggris. So, I think it's enough for the presentation. Thanks for your participation. We'll see next meeting. Jadi, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.